Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan pokok semalu ataupun Mimosa pudica, atau nama lainnya dipanggil rumput malu-malu, rumput putri malu, rumput kembang gajah, rumput rimau, rumput memalu, rumput kemam, dan juga dipanggil rumput duri keman. Rumput ini dikabarkan berasal dari Brazil. Ia berduri tajam. Ia adalah jenis rumput yang merayap dan perlu dikawal pertumbuhannya, dan amat tidak disukai oleh petani-petani. Begitu juga dengan pemain bola sepak jika ia banyak di padang-padang bola sepak. Nama begitu, sebenarnya ia mengandungi khasiat kesihatan yang sangat ampuh untuk digunakan. Ia juga sejenis rumput yang bertindak balas dengan manusia. Satu-satunya rumput yang dapat dilihat bertindak balas. Apabila kita disentuh, dia akan mengecutkan daunnya. Inilah satu-satunya pokok yang bertindak balas dengan tindakan manusia. Ia berbunga sangat cantik, berwarna pink, dan dia merayap. Dan akan memenuhi satu-satu kawasan jika ia dibiarkan. Okay, untuk kaum wanita, ambil beberapa batang pokok semalu, bersihkan, masukkan ke dalam periuk bersama sedikit manjakani, garam kasar dan asam keping. Rebus sehingga asam keping mengembang. Setelah suam, ia boleh dibuat air minuman atau mandian. Dan ia sebenarnya amat berkhasiat untuk mengecut dan menguatkan, juga membersihkan faraj wanita agar dia tidak terasa longgar ketika bersama dan dapat mengekalkan keremajaannya. Ia juga paling sesuai untuk wanita-wanita yang baru bersalin atau wanita yang sedang datang haid. Bagi kaum lelaki-lelaki yang bermasalah dalam hubungan seks seperti cepat ereksi atau cepat pancut, yang kurang keras atau kurang bertenaga ketika bersetubuh, ambil 5, 7 atau 9 tangkai. Ini dikira satu tangkai. Asingkan daunnya daripada tangkai. Ambil 2 gelas air untuk dibuat air rebusan, dan rebus daun semalu yang diasingkan tadi sehingga menjadi 1 gelas. Dibiarkan sehingga suam dan diminum. Jika ingin melihat keampuhannya, minum 30 minit sebelum bersetubuh dengan isteri. Pasti akan menakjubkan. Ia juga boleh dicuba bagi laki-laki yang bermasalah mati pucuk. Semoga petua ini ataupun herba ini dapat memberi manfaat untuk kebahagiaan hubungan rumah tangga suami dan isteri. Selain daripada manfaat yang disebutkan tadi, pokok semalu bersama daun, batang dan akarnya juga dapat merawat masalah kaki atau tangan yang dimakan air. Tumbuk keseluruhan pokoknya sehingga hancur dan ditambah sedikit kapur. Kemudian tempelkan di tempat yang bermasalah. InsyaAllah ia dapat merawat dengan segera. Manakala air rebusan akar semalu dikatakan boleh merawat sakit buah pinggang, kencing manis, kencing tidak lawas, sakit perut, tenggugut, malaria, asma dan keputihan, malah penyakit kusta. Manakala air rebusan batangnya pula dikatakan boleh merawat sakit tekak, batuk dan demam. So, inilah sedikit sebanyak khasiat semalu yang dapat kita kongsikan hari ini agar menjadi manfaat bersama. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.